Hey, sebelum menonton video ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis kawan. Suksma. Langsung di stadion Kebastabana. Kita menuju ke partai puncak. Ada mana yang tidak dalam bagian bersama. Dan kali ini kita saksikan Putra Dewata Bali. Balik lagi. Garuda kelihatan dengan jersey kuning, hijau, merah. Ini seperti Bob Marley ya. Ya, pada partai final yang dipimpin oleh dua tim melakukan doa dan juga pompa-pompa semangat agar mereka semakin semangat memainkan bola merebutkan juara satu. Bali. Ya, wasit Bali sudah menunjukkan peluitnya pertandingan babak pertama dalam partai final dan kali ini dan juga cukup berbahaya. Pemain dari Putra Dewata Bali memainkan bola hingga ke depan gawang sendiri. Kali ini langsung melakukan ancaman, ambil ancang-ancang, crossing dia ke tengah dan masih belum menuju ke rekannya. Ada support lagi nomor punggung 15, dibuang saja oleh pemain. Bersiap-siap, pendek saja dia, umpan tarik lagi, angkat bola ke tengah, terlalu jauh, coba lagi dikejar apakah masih mampu. Benar sekali, masih bakal bisa dikuasai, ambil ancang-ancang, angkat bola menyerang lagi, siapa yang dituju? Ada haluan lagi dilakukan oleh Garuda dan shooting dilakukan oleh pemain nomor punggung 3 dari Putra Dewata Bali. Luar biasa supporter dan juga para penonton yang hadir memberikan semangat untuk anak-anak dan juga adik-adik kita yang berlaga dalam partai final ini. Kembali kita saksikan Garuda kelihatan mencoba kontrol bola namun tidak sempurna. Lempar ke dalam Putra Dewata Bali, nomor punggung 3. Sudah dilakukan, dicuri oleh Garuda kelihatan kali ini. Garuda kelihatan mampu diambil oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Dan kali ini nomor punggung 7, serangan balik. Sayang sekali tidak sempurna kontrolnya. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Garuda kelihatan. Begitu seru, begitu sengit di pertandingan final ini. Kembali Putra Dewata Bali menghalau bola, jatuh di kaki pemain dari Garuda kelihatan, mencoba melewati satu pemain, kembali dihalau saja dan dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan. Dan pelatih atau coach mereka memberikan arahan sangat-sangat tegang. Dan kali ini kembali kita saksikan lemparan ke dalam Garuda kelihatan, dihalau oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Kali ini nomor punggung 57 merengsek masuk ke kotak penalti. Namun ada curi atau haluan dan juga tendangan dari pemain Garuda kelihatan. Kembali Putra Dewata Bali mencoba melakukan tekanan di menit-menit awal. Baru mampu menembus daerah pertahanan dari Garuda kelihatan. Kembali Garuda kelihatan langsung melakukan coba tempat tekanan. Kali ini mencoba melakukan dan berhasil dicuri. Namun masih lemah, mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang yang begitu nyentrik dengan tampilan gaya yang mengikuti penjaga gawang Wawan Hendrawan. Dan kali ini kembali serangan dari Putra Dewata Bali yang kembali menyerang, dihalau saja ke depan oleh pemain dari Garuda.
kelihatan kembali bola cuma dikuasai oleh Putra Dewa Tabani dan pelanggaran dilakukan mengangkat kaki terlalu tinggi dan kembali kita aktif harus saja membuat Garuda kelihatan tekan sampai dengan menit 3 dan kali ini kembali Garuda kelihatan shooting namun sayang sekali tendangannya masih lemah mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang dari Putra Dewa Tabani hanya dia melebar ke sisi kiri nomor punggung 12 angkat bolanya rekannya nomor 6 kali ini ada bayang-bayang dari Garuda kelihatan kembali nomor 7 woper lagi nomor 6 lagi nomor 7 lagi nomor 6 1 2 dia ada kawalan terus dan pressing ketat dan shooting langsung mengarah ke gawang dan ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Garuda kelihatan kali ini langsung mengarahkan bola ke daerah pertahanan dari Putra Dewa Tabani meliuk-liuk dia ada 2 pemain yang awal di sana siapa yang menjadi berhasil kali ini ada pemain dulu ada pelanggaran dilakukan oleh pemain kesempatan yang didapat oleh anak-anak Garuda kelihatan membahayakan atau juga mengancam gawang dari Putra Dewa Tabani. Mari kita saksikan di lapangan Putra Dewa Tabani sektor kiri melihat dulu dan kali ini kembali dibuang saja.
kali ini kembali kita saksikan serangan dari Putra Dewata Bali. Gagal dihalau saja oleh pemain dari Garuda Kelihatan. Dari Putra kali ini nomor punggung 15. Belakang lagi ada nomor punggung 3. Mencoba melancar lagi. Dan kali ini serangan dari Garuda Kelihatan. Final ini, dan kali ini kembali kita saksikan Putra Dewata Bali mencoba mengejar ketertinggalan nomor punggung 3. Kali ini jatuh lagi menjadi pemain dari Garuda Kelihatan, meliak-liuk berhasil melewati ada nomor 15, kembali umpan terlepas maksudnya, namun dibaca oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Kembali ancaman dilakukan oleh Putra Dewata Bali, kali ini mencoba memberikan bola ke belakang, coba dia berikan lagi ke depan, ada nomor 7, kembali ini nomor 6, umpan penyerang maksudnya nomor 9, mampu dibaca oleh pemain dari Garuda. Kali ini serangan lagi, angkat badannya, tendangan gantung yang dilakukan oleh pemain nomor 7, nyaris saja dan cukup membahayakan dan juga mengancam gawang dari Putra Dewata Bali. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Kandas lagi, ada gempuran dari Garuda Kelihatan yang juga dicocok lagi. Di lapangan sudah bersiap-siap kedua tim, dan Putra Dewata Bali kali ini berada di sisi timur dan Garuda Kelihatan berada di sisi barat. Ya, wasit Venus sudah meniupkan peluit, langsung tendangan spekulasi jarak jauh diberikan oleh Garuda Kelihatan lewat pemain nomor 3. Kali ini serangan dari Putra Dewata Bali pendek saja menyisir di sektor kiri nomor 9, namun mampu dicuri dan kembali diambil lagi oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Pemain nomor punggung 32 sudah lakukan, 12 maksud saya. Dan bola meninggalkan lapangan, kembali lemparan ke Putra Dewata Bali sudah dilakukan. Kontrol tidak sempurna. Wow, bola nyaris saja. Garuda Kelihatan, kembali bola dikuasai oleh pemain dari Putra Dewata Bali dari sektor kiri nomor 9 kali ini. Belakang lagi nomor 12, ambil ancang-ancang, umpan tarik, umpan ke tengah nomor 13, umpan lagi melewat ke sektor kiri dan terlalu kencang, tidak mampu dijelaskan. Nomor 14 sudah lakukan cukup jauh, kali ini jatuh di Rian Jaya, dan kali ini kembali melancarkan serangan nomor 7 yang berhasil mencetak brace. Kali ini kembali, wow, kencang banget ini, angkat bola dan melambar ke sisi belakang. Ayo, Gung. Oh. Lakukan, ambil ancang-ancang, jatuh di Gianyar kali ini. Kali ini kembali, oh, dia mantap. Kembali nomor 7 dan masih berutang atik dan sobek tendangan dari pemain nomor 7 ini. Pemain-pemain Garuda Kelihatan dan tendangannya sangat-sangat mengarah namun masih melebar tipis-tipis. Gak apa-apa. Kembali kita saksikan tendangan dari Garuda Kelihatan mencoba melakukan tendangan long pass langsung ke gawang namun masih mampu diredam oleh pemain-pemain dari Putra Dewata Bali nomor punggung 9, ancang-ancang maksudnya umpan silang mampu dibaca oleh pemain dari Garuda Kelihatan, terjadi perebutan dan ada pelanggaran ke gawang atau masih diredam. Soteng langsung mengarah ke gawang dan ada tinju yang dilakukan oleh penjaga gawang. Soteng lagi perebutan bola di kotak penalti, kembali bola dibuang saja oleh pemain dari Putra Dewata Bali. Kali ini kembali bola dibuang oleh Putra Dewata Bali yang mencoba membangun serangan dari bola panjang, angkat bola ke sektor kiri, dicegah dan dihalau saja, mengamankan daerah pertahanan. Siapa yang akan diberikan? Berikan kepada nomor 13 kali ini. Langsung saja masih Putra Dewata Bali nomor 15 coba melebar. Ini pemain belakang coba membangun serangan
umpan dia kepada nomor 13 mencoba masuk, umpan lagi kali ini, oh ada satu lagi dari Putra Dewata Bali, ambil ancaman Joshua Bembo, ada blok yang dilakukan kali ini kembali bola di tengah saja ke depan, kembali bermain umpan pemain Putri, mencoba dikajar ada pemain nomor 1 seorang kawan cukup berbeda satu kamu masih pemain nomor 1 berkata yang pasai bola ke belakang nomor 3 Soteng langsung ke jaya kawan namun masih berbuat dari beda pemain Putra Dewata Bali kembali bola oh dapatnya ada pelanggaran perebutan bola udara pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Putra juga masih ada kesempatan bagi Putra Dewata Bali kali ini serangan dari Garuda Biaga tidak mampu dikejar. Agung. Langsung saja di tengah dengan baik oleh penjaga gawang dari Putra Dewata Bali. Ayo gas, semangat gak? Habisin tenagamu gak? Oke, oke. Ah. Ini sudah dilakukan nomor 13. Nomor 13 ke belakang lagi. Ada support lagi dari tempatnya. Kali ini Semangat gak? Bersama sepak bola usia dini.
Aska BSSI Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang aman unggul dan mandiri untuk merangkul juara satu, juara dua, juara tiga dapat oleh Vespa dan juara keempat Putra Angkasa Kapal. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menyaksikan. Terima kasih ya, Datuk Ruang Kedua Marco Seren yang Salahi ya. Mungkin kecapian atau apa, ya hanya Yoga yang bisa sama real. Saya lihat ya dari pantauan Ganes ini ya. Coba nanti minum air yang banyak, Margo ya. Saya tahu kamu sakit Margo di latihan, biasanya nggak begitu biasanya. Biasanya dia kelihatan geser. Lama ngalat. Kita lanjut untuk peringkat kedua. Kami mohon dengan hormat Bapak Putu Sugi Darmawan selaku Sekum Aska BSSI Tabanan yang sekaligus sebagai exco kompetisi Aska Provinsi Bali untuk menyerahkan piala Raja ke peringkat kedua. Jump.